Oke okay, guys, day 3 kita capean. Abis naik gunung capek banget. Kemarin terus jadinya lapar sekarang. Sekarang jam 10 lewat. Sama si Aldo beda. Iya betul. Ini ada tokjang soya. Terus ini katanya si Sammy dengan dates. Cobain dulu ya. Jadi guys, kita unexpected hari ini hujan. Padahal kemarin lihat panas ya Ci ya. Panas. Untungnya ada sadal dari Airbnb. Tapi jadi kayak pakai baki ya. Karena kebesaran tuh. Mana tuh? Jadi Airbnb tim sandal. Tim sandal. Sandal gratis. Aku selalu mau maksimal. Sini. Ayo, Bu. Jadi ini tadi kalau kita ini kasih dua, terus kita potel-potelin dikit-dikit. Ada ini sendiri ini deh. Jadi tuh gedean. Jadinya tuh kita ditungguin. Sebenarnya baru dituangin. Gak bisa makan cepet ini kayaknya orang-orang pada nggak kesini kalau lagi sibuk. Sekarang kita menunggu. Kita menunggu. Tadi ke sini kayak enggak lapar, sekarang jadi lapar banget. 5.9. Iya. Sisi. Atau kita sini ya, garlic. Oh, tapi overall oke lah ya. Oh, yang buat mama bilang. Nyebrang jalan itu nomor satu survival skill in Indonesia. Jadi dimanapun itu bisa dibawa. Oke, siap. Halo, jadi kita sudah beli tiket ke ke Bali dong. Ke mana? Fun Xi'an City Wall. Benteng ada empat
nggak salah ada 4 pintu masuk deh. Terus kita ini sekarang dari pintu masuk bawah west barat. Yes. Sih. Wow. Belum. Oh, ada kuda. Kudanya segede gini, gua nggak bisa naik kayaknya, gede banget. Tuhnya kekecilan. Gila gede banget deh. Deng deng deng. Go. Gila ini kita 360 derajat dulu. Yuk. Ini. Bentengnya itu ada toilet. Ini pintu masuknya. Jadi kita tadi masuknya dari sini. Namanya Anting Gate, West Gate. Anting. Terus kita mau keliling dulu kayaknya. Terus nanti kita terakhir ke sini. Ke mana? Ke sini, ke Yongning Gate. South Gate. Iya, ke Nanmen. Yang selatan. Terus nanti kita mau ke mana? Pagoda. Wagus. Oke. Let's start the trip. Semoga bagus ya. Oke. Okay. Anyways, Sian City Wall. West Gate, Anting Gate. Apa namanya? Kelihatannya. Sini, tutup. Sisi. Ih, hilang. Apanya hilang? Tulu gigi. Oh, udahlah. Tentang tadi yang dibeli. Kita akan nyalakan gara-gara. Too much of pita. Bread. Ayo, kita baru sampai atas. Jeng-jeng. Lihat, ada kafe. Terus ada bagi car gitu. Continue. Let's embrace the sounds of the sandals. Jadi guys, kita rencananya tadi mau naik sepeda, tapi single bike itu harganya 45 kuai, which is around 90 ribu rupiah. 3 jam. Terus yang twins, untuk berdua, yang tadi lewat, itu juga 90 kuai. Jadi itu per orang juga 45 kuai, jadi sama aja. 3 jam juga. Dan setelah kita lihat map, jaraknya nggak sampai selama itu ya. Jadi satu pos ke satu pos berikutnya, naik sepeda 30 menitan gitu. Itu yang lama. Kalau buat kita 10 menit 15 menit sampai. Wede. Dia itu biker. Biker. Hack. Jadi dia capek tadi. Jadi ya kita rasa kurang worth it ya, iya. Kemahalan. Jadi kita ya lihat kita jalan sampai mana. Ya kita jalan-jalan aja sekalian nurunin makanan. Hey guys, ini ada toilet di sini. Toiletnya bagus banget. Surprisingly bagus banget. Bersih. Wah, apanya? Ini berarti mall pertama lo ya, City Wall pertama lo? Yes! This is my first City Wall! Pos kita cuma 2 pos 1 jam ya, jauh.
Sudah penny ternyata pagodanya. Luarnya sih bagus kayak ini luarnya kan bagus banget kan kayak. Sudah direnovasi, ya. Modern. Ini masih old style. Mungkin sudah direnovasi waktu. Iya, masih dipertahankan. Jadi guys, tadi kita udah nanya ke pagodanya, harga tiketnya tuh 45, tapi kita enggak jadi masuk jadinya. Akhirnya kita jalan-jalan nih, karena udah jam 5 juga. Takutnya pagodanya udah mau tutup, jadi ya takut gak worth it. Jadi kita beli buah buat dinner. Buahnya kiloan. Tuh lihat. Jadi kita bisa pilih satu-satu. Itu banyak jenis buah. Ini ada buah naga, semangka, ada plum, ada apple. Enak. Katanya gimana? Fresh banget. Happy. Belinya di sana tuh. Recommended 5 bintang. Fresh banget guys. Stop tonight. The pagoda. Gimana guys, hari ini capek? Lumayan.